atau pengerusi itu halaman 308 08000 Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SMB Corp Malaysia. Saya bangun untuk itu menanya menteri bagaimana beliau dapat menggalakkan pembangunan BKS dan berdaya saing, berinovasi serta berdaya tahan melalui penyelarasan dan penyediaan khidmat sokongan perniagaan yang efektif. Saya suka mendengar hujah kementerian mengenai itu begitu hebatnya SME Corporation Malaysia untuk itu meningkatkan prestasi pembangunan SME-nya, dan saya nampaknya seolah-olah itu seludang menolak mayang. Seludang menolak mayang dengan megah-megah untuk itu melaun-launkan begitu hebatnya industri kecil dan sederhana kita di negara ini. Tapi Datuk Pengerusi, saya nampak pihak kementerian setakat inilah tidak ada plan pembangunan atau blueprint yang komprehensif untuk IKS di negara ini. Dan walaupun ada itu SME Bank sekarang, itu baik. Baik, itu satu perkara, itu perbuatan yang baik. SME Bank dengan ada itu akan menguntungkan RM1 bilion untuk SME, untuk IKS kita. Itu memang saya berharap dengan itu SME Bank ini kita akan itu memberi pinjaman kepada IKS ini secara adil dan saksama. Tapi saya berharap Yang Berhormat Menteri dapat itu memberitahu kepada Dewan Yang Mulia ini bagaimana beliau dapat itu menggubalkan satu blueprint yang komprehensif untuk memajukan IKS di negara ini, dan mengenai sumber itu manusia. Sumber manusia yang saya berharap Yang Berhormat Menteri dapat mengkaji bagaimana dengan tindakan yang berhormat itu Sembrong Menteri Dalam Negeri untuk itu mengatasi masalah parti kita pendatang tanpa izin, kerana ramai yang bekerja di IKS pun parti juga, dan lebih 2 juta parti sudah mendaftarkan nak bersihkan mereka ini, ya. Tapi adakah Yang Berhormat itu menteri tahu dengan tindakan Yang Berhormat dari Sembrong ini mengakibatkan masalah juga? Saya setuju kita mesti mengambil tindakan yang berkesan untuk mengatasi masalah parti. Tapi daripada tindakan ini, kita mesti mempertimbangkan bagaimana tindakan ini menjejaskan IKS kita dan cara-cara untuk itu mengatasi impact atau dampak ke atas itu IKS kita kerana tindakan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Itu memang perlu kita mengatasinya. Dan masalah productivity, pengeluaran, daya pengeluaran. Saya nampaknya productivity di Malaysia, IKS itu rendah. Rendah, memang rendah. Kalau kita berbanding itu dengan Singapura, satu
keempat berbanding dengan Hong Kong satu kelima enam dan dengan Amerika Syarikat satu pada tujuh. One to six or one to seven. Produktiviti kita memang rendah dan saya tak boleh terimalah dengan peruntukan misalnya di dalam peruntukan untuk itu 08000 kita 60 juta walaupun bukan begitu besar tapi ini 60 juta dan bagaimana kita gunakan peruntukan ini. Saya nampaknya ada seminar hampir 300 seminar tu. Apakah hasil daripada seminar tersebut tu, kalau kita tidak ada blueprint? Tidak ada blueprint dan juga mengenai pasaran. Dan saya berharap yang buat menteri itu daripada Kelantan juga menteri. Dapat kita bersama-sama bekerja untuk itu memperluaskan pasaran bagi IKS kita dan itu kerana masa tak cukup dah mengenai kemudahan lah. Dasar dan blueprint dasar yang adil dan saksama untuk IKS dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk IKS kita. Saya berharaplah ini dapat dipertingkatkan. Karena saya nampak kalau kita nampak IKS kita yang daripada yang maju, yang bertingkatkan, memperkembangkan daripada industri kecil dan sana kepada industri besar itu kurang. Mungkin tak sampai 1% pun. Kalau kita berbandingkan negara maju, kadang-kadang di negara maju IKS tu yang meningkat kepada industri besar itu sampai 30% kalau tak silap saya. Dan sebab itulah saya berharap itu yang berhormat menteri dapat memberi perhatian yang cukup untuk mengadakan satu blueprint yang komprehensif dan untuk mengatasi pelbagai masalah termasuklah sumber manusia dan kemudahan-kemudahan. Sekian, terima kasih.